Shalom, salam sukacita. Hari ini kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Gambaran Syurga, 10 Disember 2021. Tajuk renungan kita hari ini adalah, Adakah Langit Akan Lenyap? Ayat inti renungan kita terdapat dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus mengajar dalam khotbah di atas bukit, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Daripada ucapan ini, kita boleh faham bahwa langit dan bumi suatu hari nanti akan lenyap setelah semuanya telah digenapi. Dalam kitab suci ini, Yesus ingin menarik perhatian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa syurga mempunyai penghormatan yang sangat tinggi untuk perincian hukum yang paling kecil sekalipun. Beberapa orang sudah mula menuduh Yesus bahwa dia tidak memberi perhatian yang cukup terhadap tuntutan-tuntutan Tuhan. Walaupun Yesus memintas upacara pembasuhan orang-orang Farisi yang tidak masuk akal dan tidak berkesudahan, namun dia ingin menyatakannya dengan jelas bahwa hukum Tuhan adalah kekal sebagaimana syurga adalah kekal. Dalam memulakan pemberontakan di syurga, Lucifer telah mempertahankan bahwa hukum Tuhan perlu diubah, bahwa Tuhan adalah tidak adil dalam menuntut larangan-larangan sedemikian rupa ke atas malaikat-malaikat yang murni dan suci. Malaikat yang perkasa ini dan para pengikutnya dibuang dari syurga disebabkan oleh pemberontakan mereka melawan Tuhan dan hukumnya. Sebaliknya, Daud menyanyi, Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 119 ayat 44. Syurga ialah tempat penurutan yang sempurna dan ketertiban yang sempurna. Disebabkan oleh sifat berdosa kita, adalah mustahil untuk manusia yang paling kuat sekalipun untuk menuruti hukum dengan sempurna daripada hati yang suci. Akan tetapi, syurga telah turun supaya Yesus boleh memenuhi tuntutan hukum melalui penurutannya yang sempurna dan melalui iman dalam hidupnya, maka penurutan hukum dapat dilaksanakan oleh kita. Apabila kita menerima Yesus pada waktu pertobatan dan menjadi anak-anak lelaki dan perempuan Tuhan yang taat, kita bukan saja menegaskan hukum itu, tetapi juga menubuhkan asas di mana syurga itu sendiri berdiri. Sekian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa sumber segalanya, Engkaulah Allah yang kami sembah. Biarlah pelajaran hari ini dapat mengubah hidup kita dan menguatkan iman kita. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Penebus dan Juru Selamat kita. Amin.